untuk anda semua di sebelah saya ni, saya bawakan jauh daripada Busan. Artis. Artis Korea. Anak saya. Okey. Tapi bukan Busan Korea lah. Ini daripada? Busan. Busan. Daripada Kuala Lumpur. Hai, saya Dio. Okey. Jadi, Dio. Lama tak jumpa Dio ni. Sekarang ni datang untuk mempromosikan album Dangdut Asia. Okey, album Dangdut Asia. Bukan... Tadaaa! Eh, kejap. Bukan awak sebenarnya nyanyi K-pop. Macam mana boleh tukar Dangdut lah? Tak, K-pop still K-pop. Masih lagi menyanyi lagu-lagu Korea. Tetapi ini adalah yang terbaru. Okay. Di mana kita nak tunjukkan kita punya versatile. Dan juga saya juga yang produce album ini. Di mana album Dangdut Asia merupakan album kompilasi dangdut empat negara yang satu-satunya ada di Malaysia. Okey. Kejap, kalau kita tengok pada packagingnya pun memang sangat unik. Macam keropok. Tapi idea ni siapa? Idea daripada Dio sendiri? Dio sendiri yang buat. Kita ada satu team. Di mana kita tengok apa benda yang kita nak buat. Kalau kita buat biasa punya packaging, dia akan macam very normal. So kita nak nampak macam besar dan nampak yang orang kata cantik. Dan inilah hasilnya. Okey, sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan. Kejap lagi kita akan lihat siapa agaknya. Ada jebat ini? Yes. Ada jebat model juga. Jadi kejap kita akan kongsikan bersama dengan anda apa lagi yang ada untuk album ni. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan mengenai Eli Mazlin. Kak Lina Pompom. Yes, Kak Lina kan ni memang cukup popular kan. Oleh kerana apa? Ramai yang kata kuat sentap. Jadi kita tak tahu sentap dia tu sentap yang macam mana. Sentap hanya manja ke ataupun sengaja dibuat ke, ataupun memang dari dulu dia memang begitu. Jomlah kita tanya dengan Kak Lina Pompom. Kembangan terkini sekarang ni, Kak Eli dah mula sibuk dengan Inggeris. Lepas tu macam biasa, Kak Eli pun dah mula sibuk dengan persembahan pentas kan. Dan tu saya excited sangat, tak sabar nak jumpa peminat-peminat saya. Saya lebih tenang. Ini bahagian saya, saya kena terima ketentuan ini. Yang paling penting sekarang, saya sangat bahagia dengan anak saya Sofia dan abah saya dan juga family dan juga semua peminat-peminat saya. Macam tu. Lina Pompom. Sebenarnya nama saya Sharifah Aida Mazlina. Jadi kadang-kadang kita orang biasalah suka berlawak kan dekat location nama Lina Lina. Kak Lina tiba-tiba dia macam macam dengan tiba-tiba macam tu. So nama tu dah melekat waktu saya shooting lagi. So benda tu bila kita punya followers, tim-tim kita kan jumpa kita sebelum function tu. Jadi daripada situ orang pun dengar. Lepas tu dia, cute lah bunyi macam tu. Kan macam sempoi sangat macam tu. Yang kata, okey kita kekalkan Kak Lina Pompom. Ya, saya sentap. Saya kuat sentap. Saya kuat sentap, saya kuat nangis. Suka raih simpati. Bye! Itulah, terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargai sokongan anda buat Kak Lina. Kak Lina sangat hargai. Kak Lina rasanya kalau boleh nak peluk sorang-sorang. Macam tu nak terima kasih kan. Tapi walau macam mana pun, Kak Lina harap agar anda semua jangan lupa sokongan Lina, okey? Terima kasih banyak. Follow Kak Lina punya Insta hari-hari. Kak Lina buat video. Sebab sekarang ni semua minta hari-hari. Sekarang ni macam kesian sebab diorang tunggu Kak upload. Semalam memang sangat sibuk kan kita buat preparation itu ini. So saya tak dan lepas tu bila cakap kesian semua orang cari saya kan. Okeylah kita buat cak. So hari ni baru saya akan buat video untuk diorang. Alahai Eli Mazlin, semakin jelita pula. Takpelah, kita sentiasa doakan yang baik-baik. Semoga Eli terus tenang. Kita nak lihat artis veteran seorang ni yang buat lagu semata-mata untuk mendidik anak bangsa. Keluar duit tapi tak harap keuntung pun. Hajah Amnah Awang dan album klasiknya. Kita saksikan. Album saya ni sebenarnya dah siap. Dah nak hampir-hampir setahun. Tapi baru hari ni lah baru saya boleh buat promosi album. Apa pelancaran album. Jadi dalam album ni lagu aku ciptaan saya sendiri dan juga Seniman Negara Pak Rahman B. Saya buat juga album ni walaupun ekonomi kita dah tahu. Tetapi saya nak mendidik anak bangsa kita supaya tahu menyanyi lagu yang berlirik dengan perkataan diraja. Sebab jelas sekarang dah banyak tak berapa tahu dah kan. Itu yang saya buat. Macam lagu Sungai Perak, saya masukkan cerita Sungai Perak.
Ini lagu Sungai Perak ni adalah untuk Negeri Perak. Lepas tu saya buat untuk Brunei. Baik, dangdut Asia. Bukan tiga, empat negara. Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Okey, ini di dalamnya ada CD dan juga ni apa ni? Poster. Kalau siapa yang beli nanti harganya tak mahal, RM19.90. Okey. Saya nak jual. So, dalamnya ada poster. Lirik lagu. Lirik lagu semua dekat dalam ni. So, kata dah boleh ada poster ni, boleh tampal. Lepas tu kalau kata siapa yang beli, kalau pergi kat event ke apa, nanti kita akan jual kat event. Kita akan sign-sign sekali semua. Dan kita akan bawa semua artis ni untuk buat promosi di Malaysia juga. InsyaAllah kita dalam lagi. Baik, siapa antara artis yang ada dalam album ni? Okey, pertama ada Dior lah. Ini Dior? Lain lah. Ingat, ni Pak Jisoo. Lain. Okey, lepas tu ni ada Aida Jebat. And then kita ada satu-satunya Cina iaitu Alison. Ya, ini daripada Malaysia. Ada lagi Fauzi Hamzi. Ini daripada Brunei, Zufli. Dan kita ada daripada Singapura, Lin Malik. Indonesia, Eri Susan. Ivan Gunawan pun ada. Mereka fashion terkenal. Mana dia? Yang ni, mereka fashion terkenal juga menyanyi. Ivan Gunawan. Okey. Banyak lagi lah ada artis dalam ni. Ada 17 artis semuanya. Baik, nak jual untuk album Dandut ni ke dia? Sebab kalau kita tengok musim Dandut ataupun tahun Dandut berjaya beberapa tahun dulu. Jadi tiba-tiba tahun 1996 sampai 2001. Okey, ni tiba-tiba tahun 2016 nak bawa Dandut ni, mau orang terkejut. Orang sekarang tengah jiwang, ambil jiwang. Hai, jangan main-main. Okey. Kalau memanglah orang kata apa sekarang ni lagu jiwang lah apa. Yes, tetapi cuba kita main lagu Dandut pergi karaoke ke apa ke. Tak gepus kita ni. Betul lah. Bagi panas balik. Lagu Dandut tu memang ada dalam jiwa. Cuma orang segan-segan nak keluarkan. Because kita tahu sokongan daripada pihak media sendiri untuk lagu Dandut agak. Jadi ramai yang agak susah lah nak keluar duit untuk buat produce lagu-lagu Dandut. Tapi dia akan diri bagi tahu dengan semua artis ni, jom. Lagu Dangdut, lepas tu kita promote dalam satu album dan kita pasarkan di satu empat negara. Jadi mereka bilang, okay, why not, this is something new. Kita try and error lah. Tapi insyaAllah boleh. Kalau tengok pada semangat dia ni daripada dulu, memang tak pernah mudah putus asa. Jadi kita nak tanya pula lagu yang dia bawa dalam album ini. Dan untuk anda, baru-baru ini juga kita lihat pasangan dua sejoli ni akhirnya telah pun diijak kabulkan. Yang putih? Ialah yang sama cantik sama padan, Amira Rosli dan juga Ahmad Baril. Jadi perkahwinan mereka memang cukup indah. Baju yang dikenakan juga memang cantik. Jom kita lihat di pasangan yang boleh saya gelarkan sebagai antara pasangan couple of the year. Dan jadi wedding of the year tahun ini. Jom sama-sama kita saksikan. Bersyukur sangat-sangat. Akhirnya apa yang kami impikan, apa yang kami hajatkan tertunai juga hari ini. Amal lah orang paling bahagia kat dunia ni bila Tok Gadi tadi kata sah dan semua debaran yang sebelum tu semua dah rilis dah. Alhamdulillah Amira Rosli sah menjadi isteri saya. Persediaan bukan Mira daripada Mama dan juga Jom Kahwin. Mereka yang sangat busy, tapi Mira busy shooting. Mira ke Dubai, ke UK, merata-rata. So dalam masa yang Mira luwuk di jauh dengan keluarga tu, Mira pun makan tak lalu, rindu orang sebelah ni. Kami merancang nak habiskan sampai ke hujung tahun ni untuk bersama, masa bersama sebelum kami start balik pada awal tahun 2017. Rancangan, kami merancang untuk ke Tokyo. Ke Tokyo. Selepas habis majlis resepsi yang kedua dan sebelum majlis resepsi yang di Singapura nanti. Okay, hai, saya Amar Baharin. Dan saya Mira Rosli. Kami nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton Diva atas sokongan dan doa-doa anda semua untuk saya dan isteri saya. Dan teruskan menonton Diva. Ada rahsia baru membuat teh tarik hebat. Uncang Teh Kutih Lipton Extra Kau baru menghasilkan teh merah keemasan dan rasa lebih pekat. Sedap yang nak hari-hari. Lipton Extra Kau baru, cubalah. Lotion Nivea keriangan kulit dengan lotion susu yang menyuburkan, minyak yang membelai, wangian rose melembab dan memanjakan kulitmu untuk kulit haruman berpanjangan. Daripada Nivea.
sini pakar kami menggabungkan bawang putih dan bawang merah yang berkualiti. Kedalam Nur pasti sedap. Inilah permulaan kelezatan dalam setiap tulisan sayur. Sedap. Nur pasti sedap, penuh rasa. Baik, Dior yang popular dengan lagu Sampai Kelantan. Ya, sekarang dah tukar tajuk Goyang Sampai Kelantai. Goyang Sampai Kelantai? Yes. Untuk album ni? Yes. Okey, cuba goyang. Cuba goyang sikit. Goyang tak nak? Goyang tak nak? Nyanyi boleh? Okey. Jadi cuba nyanyi lagu Goyang Sampai Kelantai. Sikit je. Sikit dah. Marilah mari berhibur di sini. Muzik dari hati. Mari kita gerudi. Gerudi sampai ke lantai. Goyangku sampai ke lantai. Gerudi sampai ke lantai, goyangku sampai ke lantai. Wah, hanya ini yang memula buat tu sekarang Dior. Dan masa lain juga dia nak goyang sampai ke lantai. Okay. Kita buktikan Malaysia juga boleh. Betul. Jadi saya memang respect dengan semangat Dior ni lah. Dengan projek-projek sebegini. Okay, jadi bagaimana agaknya orang nak mengetahui dengan berlanjut mengenai perkembangan Dior dan apakah album? Okay, lupa follow Instagram Dior iaitu Official Dior. Di Facebook juga Dior Syahrir Syahri. Dan kalau kata siapa nak dapatkan album ni, jangan lupa beli di seluruh Malaysia. Akan ada dalam masa yang terdekat ni. Mm-hmm. Di seluruh store pada harga RM19.90. Dan juga akan dah ada dah dekat dalam media streaming. Kalau nak download boleh, nak streaming pun boleh. Semua dah ambil. Dan jangan lupa hashtag Dangdut Asia. Tengok je mana-mana, pergi hashtag Dangdut Asia, mesti ada kereta album ni ke, konsert dan apa-apa yang ada untuk album ini seterusnya promosi. Jangan lupa untuk datang. Okey, semangat untuk album ni. Jadi jangan lupa untuk sokong Dangdut Asia. Yep. Dan cerita kita seterusnya, Diva Prihatin mengenai Pray for Yaman. Itu program yang cukup istimewa kerana program ini selain dapat mendapat sambutan pada NGO, artis kita juga turut memberikan sokongan. Oh. Jadi jom kita tengok antara artis yang terlibat siapakah. Dan terima kasih Dior, kita jumpa lagi. Alright. Sampai ke lantai. Thank you Diva. Saya sebenarnya, saya hari ni sebenarnya adalah hari yang saya baru dapat tahu saya dapat banyak informasi tentang Yaman. Sebelum ni saya tak tahu apa-apa. Jadi saya dijemput daripada seorang rakan selebriti yang sudah lama rupanya tahu pasal Yaman ni dan saya tak tahu. Jadi saya dapat datang dan saya dapat banyak informasi dan saya sangat menghargai apa kata informasi yang diberi untuk saya boleh pula memberitahu orang yang di luar sana tentang apa keadaan di Yaman yang saya rasa ramai juga tak tahu. Saya sebenarnya sebab saya ada bisnes, jadi dengan bisnes saya secara tak langsung apabila saya ambil RM10 misal kata daripada hasilan sale, saya tak anggap saya yang membantu. Saya anggap orang yang beli tu walaupun dia tak sedar, saya tak sedar dia membantu. Jadi saya rasa dia orang membantu. Jangan anggap saya membantu sebab saya lebih suka kalau dianggapkan mereka yang membantu. Biarlah mereka orang ramai luar sana yang membantu sebenarnya. Jangan anggap saya ambil daripada saya, ambil daripada dia orang lah sebenarnya. Anggapkan itu keluar daripada poket mereka sendiri, bukan daripada poket saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa saya, hati saya dan jiwa saya melekat dengan misi-misi kemanusiaan? Kerana bila saya berada dalam misi dan saya bergerak secara aktif dalam misi, saya rasa dapat rasakan yang dekat dengan Allah. Bila saya berada dekat dengan manusia-manusia yang dianiaya, yang dizalimi, terutama bila melihat penderitaan depan mata saya sendiri, masa-masa saya berada di Syria dan Palestin, anak-anak sebaya, anak-anak saya, anak-anak kita semua yang mana keadaan mereka jauh, sungguh jauh daripada keadaan anak-anak kita yang sangat beruntung di Malaysia ini. Apa yang kita tidak ada di Malaysia? Subhanallah, makan 4-5-6 kali satu hari, syukur. Yang maknanya saya pernah merasa makan sekali sehari saja di negara Syria satu tahun lepas, 2015, semasa kemisi di sana. Dan saya pernah melihat kanak-kanak yang kehilangan anggota badan, mata tak ada, cacat kaki tak ada, tak tangan. Dan satu kanak-kanak yang kurang lebih sebaya anak saya, masa tu anak saya 5 tahun. Dan hari itu kebetulan birthday anak saya tak ada, berada di Malaysia. Saya saksikan sendiri seorang kanak-kanak berumur seusia anak saya 5 tahun terkena serpihan bom yang dijatuhkan oleh rejim Bashar, di mana akibat serpihan bom itu perutnya terkeluar, sus perutnya terkeluar. Tapi dengan kuasa Allah, kanak-kanak ini selamat dan dibedah dan dimasukkan balik.
Tapi apa yang saya tak dapat dan saya menyayat hati saya yang saya tak dapat, tak dapat lupakanlah kanak-kanak ini terlampau menahan kesakitan sebab tak ada ubat bius, tidak ada kelengkapan ubat dan segala macam yang sempurna seperti kita di Malaysia dan negara-negara lain. Kanak-kanak itu menggigil menahan kesakitan sehingga dapat dirasakan dan juga dilihat getaran, gegaran katil yang sungguh dahsyat. Tak pernah saya lihat di mana-mana. Jadi Allah, saya rasa sangat-sangat terpukul dan sangat-sangat malu kerana banyak lagi sebenarnya nikmat yang saya tak syukuri sewaktu saya berada di Malaysia. Banyak lagi benda yang saya belum buat dan juga saya masih belum mendidik anak saya dengan betul. Jadi saya rasa apa yang saya dapat lihat di bumi sirai itu banyak mengajar dan membantu saya untuk jadi seorang insan lebih baik. Ya Allah, itulah doa saya. Itulah memang doa. Bila sebut pasal ni memang waktu cakap kat ustaz tu memang hati saya dah berada. Padahal tak tahu lagi kisah dia. Tak tahu sangat tapi memang macam itulah. Memang nak sangat kalau Allah izinkan, itulah saya nak sebab bila kita dapat lihat secara visual, dapat merasai, jadi kita nak bawa pulang kisah itu untuk dibawa supaya kita boleh continue meneruskan untuk membantu mereka. Macam saya kata tadi, sehingga titisan darah kita yang terakhir, agak ramai lagi dapat membantu. Sebab kalau kita seorang-seorang ataupun jemaah yang kecil, dengan jemaah yang besar, lebih bagus jemaah yang besar untuk membantu sama-sama. So, doakanlah saya dapat pergi ke sana. Harap sangat-sangat dapat pergi sana, insyaAllah. Saya rasa kita dekat Malaysia ni masih mampu lagi untuk tengok wayang, beli handphone, beli kabel handphone, makan, itu semua kita mampu lagi. Tapi bagi saya lah, kenapa kita nak kumpul duit tengok wayang, beli handphone, beli kabel, itu semua kumpul untuk kita tolong mereka. Sebab sekarang ni mereka sangat perlukan kita. Walaupun seringgit apa yang kita bantu, Allah tahu. Kita tak perlu cakap dengan, aku dah bantu seringgit, tak perlu. Tapi apa yang kita buat, lillah ta'ala, inna amalu binat lillah ta'ala, kita bantu mereka kerana Allah. InsyaAllah Allah akan buka jalan, Allah akan permudahkan kita. Baik, itu dia Diva Prihatin. Kita rasa cukup teruja apabila artis kita masih lagi mengingati mereka yang memerlukan. Jadi tanya kepada semua. Dan hari ini kami rasa cukup teruja kerana bersama dengan saya sekarang ini adalah seorang profesional di Malaysia cukup terkenal, Hatta Domat, dengan ceritanya ada buat tangan terbaru. Apa khabar Hatta? Alhamdulillah sihat. Hai. Yes. Okey, nah ni buat tangan terbaru dari Hatta. Okey. Hadiah. Ini apa dia sebenarnya Hatta? Ini sebenarnya perfume. Ha. Wow, Hatta Domat dah keluarkan perfume terbaru. Ya, perfume terbaru. Ini, okay. Ini macam mana pula dapat idea daripada dah buat baju? Okay, sebab Atta dah lebih 10 tahun dalam industri fashion, so Atta dah buat couture, ready to wear, so why not Atta buat satu cabang lain yang Atta rasa sekarang mendapat perhatian, iaitu perfume. Tak salah Atta menyahut cabaran ini untuk memberi buat tangan kepada semua rakyat Malaysia. Pertama kalinya pergi fashion di Malaysia yang ada bra. Ini kalau pakai dia lebih dari 8 jam. Jadi tanya kepada Hatta Domat, semoga berjaya dengan perfume ni. Dan untuk pengetahuan anda, Hatta datang sendiri untuk mempromosikan dan juga berjumpa pada untuk mengajarkan perfume ini kepada kami semua. Jadi terima kasih Hatta. Alright. Untuk perfume terbaru ni. Dan untuk anda juga, kita akan jumpa minggu hadapan dengan pelbagai cerita yang menarik dalam Diva Aspirasi Hiburan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.